Halo Kak, berjumpa kembali di channel Martaulina Nababan. Terima kasih Kak sudah mampir dan menonton channel aku. Kali ini masih dengan tas-tas second ya Kak, dari Balkawat. Pengiriman dari Jakarta, cara order Kakak kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp, ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Langsung kita mulai aja ya Kak. Kak, ini aku ada pegang, nama brandnya aku lupa ya Kak, tapi ini kondisinya kayak baru, harga di webnya masih di harga 6 juta ya Kak. Jadi kalau Kakak suka yang namanya barang jonggol ya Kak, untuk ukuran balkawat inilah jonggol ya Kak. Kualitasnya ada, ori pula, Kakak ke konternya ini ada ya Kak, ada di konternya gitu ya Kak. Kalau barang jonggol tapi hanya brand aja yang nempel gitu ya Kak, kualitasnya tuh kulitnya tidak terjamin ya kan Kak, keasliannya tidak terjamin, itu bukan barang jonggol ya Kak, gitu ya Kak. Jadi jonggol itu bukan karena brand, tapi kualitas juga mengikuti, begitu ya Kak. Oke, langsung kita mulai selanjutnya. Nih ya Kak, kaki-kaki ada 5, masih glowing semuanya ya Kak. Ini materialnya kulit asli, kulit sapi asli ya Kak. Kok yakin ini kulit asli? Kan ada webnya ya Kak. Di situ dia udah kasih keterangan tuh materialnya apa-apa-apa-apa gitu ya Kak. Di dalam juga biasanya disertakan tag ya Kak. Dia di situ juga kasih keterangan materialnya apa aja. Ini kulit ular asli ya Kak. Kulit ular asli dengan warna. Warnanya juga cantik ya Kak nih. Gradasi warna biru, warna navy, warna hitam, warna silver. Nah, nih ya Kak. HW masih celing. Kakak mau pakai ini untuk harian, enak pakai. HW-nya ya Kak. Di sini kulit ular, di sini sapi. Masih baru banget ya Kak. Tuh. Bagian handle, pemakaian. Ini ya Kak, model handbag, tenteng bisa, sling bag. Cakep ya Kak, tuh model sling bag-nya. Terus ini tali adjust masih sisa banyak. Cara adjustnya juga cakep. Nih ya Kak, tuh masih sisa berapa lubang lagi nih, banyak lah. Size-nya Kak. Ada di size 32, tinggi 25, alas di 10 ya Kak. Ini mewahnya dapat, terus handmade-nya dapat, brand-nya dapat, ya semuanya dapat. Ya Kak? Kakak pecinta yang ori-ori. Ini untuk harian juga enak. Perbibiran aman ya Kak? Nih, perbibiran aman. Puringnya tuh ya Kak. Di sini listnya ini list kulit ular ya Kak. Tuh, 2 poket tanpa zipper, 1 poket dengan zipper. Di sini Kak sudah plat besi dan masih berplastik. Terlihat ya Kak. Kak, untuk kualitas seperti baru ya Kak. Original kulit ular dimix dengan kulit sapi asli ya Kak. Jadi ini kulit mantul ya. Yang desainnya enak untuk harian itu termasuk yang kulit high quality ya Kak. Jadi kulit mantul itu bukan karena berat aja ya Kak. Yang enak untuk harian itu juga termasuk yang high quality gitu ya Kak. Kak, harga pembuka ya, di harga 1 juta. Fix 1 juta ya Kak, di harga 1 juta. Kita lanjut ya Kak. Next, next, next. Ini Kak, Patrice Briel. Patrice Briel ya Kak, modelnya kayak ala-ala MK.
Patrice Bril. Kak, edisi kali ini adalah edisi cuci mata dan cuci dompet ya kak. Kakak biar puas belanja, berani bayar kualitas, juga dapat kualitasnya ya kak. Patrice Bril, kondisi kayak baru. Lihat kulitnya kak, kulit asli ya, kulit asli. Ya kak, kulit asli, stut-stut, semua masih aman dan lengkap. HW juga masih aman ya kak. Ini dia tuh masuknya ke HW anti karat ya kak. Seperti besi bakar gitulah, besi bakar emang ini kak. Di sini semuanya sudah Patrice Bril nih ya kak. Kakak beli MK ya kan kak? Mungkin menang holo, menang tag segala macam, belum tentu kulitnya seperti ini. Belum tentu kakak dapat kulit asli yang seperti ini ya kak, dan belum dipastikan juga kalau itu kakak dapat yang orinya gitu kan kak. Kalau Patrice Bril ini nggak ada KW-KW-nya ya kak, KW mirror nggak ada, dia sudah pasti dari counter. Kulit bagian luar aman banget ya kak, kulit bagian luar aman banget, kaki 5 sudut lengkap. Kaki 5 lengkap sudut aman ya kak tuh. Ada satu poket berzipper, dua poket tanpa zipper. Ya kak, di sini sudah Patrice Bril, ada kotor sedikit, kakak bisa spa ya kak. Di spa aja atau mau kucek-kucek sendiri juga bisa. Karena emang cuma sedikit aja ya. Material furingnya udah yang cak banget ya kak. Katun kanvas tebel. Kelihatan teksturnya kak. Nih kanvasnya. Katun kanvas ya kak. Tebel. Terus dia itu penguncinya begini ya kak. Ini kan gini ya. Itunya. Itunya lah ya kak. Terus di sininya begini ya. Jadi dia tanpa zipper. Bibir-bibir aman. Ya kak, kulit mantul. Ya kak. Aku kalau kakak menanti-nantikan aku bilang kulit campuran itu nggak akan ya kak. Karena apa? Aku nggak kenal kulit campuran. Aku taunya kulit asli dan kulit sintetis gitu ya kak. Jadi kalau aku bilang itu kulit asli, kulit asli. Kalau aku bilang itu kulit sintetis berarti belum kulit asli gitu ya kak. Aku nggak ngerti kulit campuran tuh apa ya kak. Pokoknya kalau dia bukan kulit asli, mau kulit campuran, kulit apa itu pokoknya bukan kulit asli gitu aja ya kak. Ya kak, menul banget warnanya. Warnanya merah marun ya kak, warna merah marun. Pemakaian dia bisa di shoulder bag kak. Nih, masuk shoulder bag lega. Sling bag. Ya kak, nih. Cakep ya. Masih seger, masih fresh kak. Size-nya. Size 36. Tinggi 22. Alas ada di 10 ya kak. Ini boleh di fix di harga 500.000, fix 500.000 ya kak, di 500.000 garansi kulit asli dan sudah pasti ini original ya kak, 500.000. Lanjut nih kak. Ada dari BG ya kak, BG. Nah ini juga outlet punya ya kak nih, lihat kulitnya tuh warnanya warna abu-abu ya kak, kondisi kayak baru. Di sini sudah BG-BG ya kak, semuanya BG tuh, HW-nya sudah yang besi bakar ya kak, HW mantul banget, sudut-sudut aman, kondisi kayak baru, perbibiran aman, size-nya.
Ada di size 38, tinggi 22, alas di 14, top handle ya, Kak. Ini top handle. Pemakaian handle, kemudian sling bag. Ya, Kak, tuh. Cakep ya, nih HW-HW semuanya sudah BG. Nih, Kak, BG tuh. Ya, Kak. Barang ori nggak bisa disamakan dengan barang tiruan ya, Kak. Walaupun dia itu ada brandnya. Nah, nih pengaitnya ini, Kak, magnet. Nih ya, Kak. Tapi dia penguncinya lucu. Dia ada pengaitnya terus tetek gitu ya, Kak. Nah, ini motif ya, Kak. Ini motif. Tapi ini sudah kulit asli. Ini motif kulit ular. Jenisnya ini kulit sapi ya, Kak. Ini motif. Bukan kulit ular asli ya, Kak. Tapi sudah kulit asli gitu ya, Kak. Aman semuanya, aman. Ada tiga ruang ya, Kak. Nih, 1, 2, 3. Ruang tengah ini pakai cetek ya, Kak. O-ring semuanya bersih banget. Satu poket tanpa zipper. Ada satu poket berzipper. Di bawahnya satu poket lebar tanpa zipper. Di sini sudah BG nih. Ya, Kak. Kak, ini kulit mantul. Kulitnya mantul banget. O-ringnya katun kanvas tebal. Kondisi siap pakai ya, Kak. Kayak baru ya. Nih ya, Kak. Si BG ini ya, Kak, si BG. Fix di harga 500.000. Fix 500.000 ya, Kak, di harga 500.000. Ini warna abu campur coklat gitu, Kak. Jadi kayak warna apa ya? Abu moka gitulah. Ya, Kak, 500.000. Lanjut. Kak, aku ada Anne Klein New York. Nih, kakak yang suka model itu ya, Kak, apa sih namanya, dibilang model kulit yang tidak habis dimakan waktu ya, Kak, model sepanjang zaman gitu ya, Kak, nih kulitnya akan nuyuk ya, Kak. Kulitnya, Kak, mewah banget. Langsung kelihatan ini high quality. Udah gitu, Kak, ini warnanya coklat oranye ya, Kak. Masih on banget warnanya. HW-nya juga yang anti karat. Besi bakar anti karat. Size-nya, Kak, ada di size 36. Tinggi 24. Alas di 16 ya, Kak. Jahitannya cantik, benangnya tebel banget. Ya, Kak, terlihat tekstur kulitnya nih, mantul banget, Kak. Pemakaian untuk shoulder bag tidak bisa, Kak. Dia hanya handbag dan tenteng ya, Kak. Nih, ruangan, Kak, ada tiga, dua cetek, satu zipper. Di sininya sudah Anne Klein New York tuh ya, Kak, sudah besi bakar, zipper lancar, cetekan masih makan banget. O-ringnya sudah akan New York ya, Kak, akan New York. Ada nomor serinya nih, di sini nomor seri ya, Kak, ini nomor seri tuh, lihatlah, Kak, nomor seri yang berkualitas, beda ya, Kak. Nih, bersih. Tapi untuk ruang utama, ya, Kak, ada setitik tuh. Kalau kakak mau spa boleh.
nih setitik tuh, ya kak. Kalau selebihnya sih bersih aman. Di sini sudah besi bakar. Iya kak, anak klien New York satu poket berjiper, dua poket tanpa jiper. Ya kak, ya, ini mah kondisi masih di 90% lah ya kak. Si cakep, mau langsung pakai juga bisa. Aka New York 2 kilo ya kak, 2 kilo. Jadi sebenarnya bukan 2 kilo, ini ada di 1,5-an lah ya kak. Tapi kalau volume ini masuknya di 2 kilo ya kak. Fix di harga 500.000. Fix 500.000 ya kak. Ini warnanya masuk, modelnya juga masuk ya kak. 500.000. Lanjut kak, nih kulit Itali. Kulit Itali ya kak. Kulit Itali, kondisi kayak baru. Brandnya nih CD Christian apa ya, nanti kita baca di dalam ya kak, lupa aku kak. Kulit asli. Kulit asli ya kak, tuh. Jadi kenapa aku suka bongkarnya bal kawat ya kak, gak suka yang bal jonggol lah apalah gitu, aku gak terlalu suka karena kalau bal kawat itu enak gitu kak, aku tahu kalau itu ori gitu ya. Tapi kalau yang sebel tuh isinya LV, pokoknya semuanya yang brand-brand Eropa gitu ya kak, itu belum tentu kak ya. Kalau kayak ini tuh udah pasti dia kakak ada di counternya nih, ada gitu ya kak tuh. Barang-barang counter ya kak, barang-barang counter maksudnya ada di store-nya gitu ya kak, sudah pasti ini original. Ini kak modelnya memang tanpa tali panjang ya kak, jadi dia hanya shoulder bisa, handbag sama tenteng ya kak. Nih, kulit mantul. Kulit mantul itu artinya kulit asli yang berkualitas tinggi ya kak, saking mantulnya tuh ya kak. Nih. Oh di sini ada namanya nih, Christian Do Dugenta. Oh brandnya Christian Dugenta ya kak, made in Italy. Italy. Christian Dugenta. Furing udah cakep kak, furingnya udah cakep. Ini dia, di sininya berziper ya kan kak, tuh berziper, bibir-bibirnya masih mulus banget, kondisi kayak baru. Ada tiga sekat ya kak, 1, 2 di sini berziper, tuh semua Christian Dugenta. Dua poket tanpa ziper, ada satu poket dengan ziper ya kak. Di sini sudah ada tag putihnya, made in-nya Korea ya kak, Christian Dugenta made in Korea ya kak. Jenis kulitnya kulit Itali. Nih ya kak, kalau kakak punya tas-tas Itali, nah kayak gini ya. Tapi made in-nya Korea. Tapi kulit-kulit Korea juga udah bagus ya kak. Bagus banget malah kak, kalau kulit-kulit Korea itu kayak BG gitu kak. Itu harga-harga konternya 8 jutaan loh itu kak. Size 36. Tingginya 28. Nih ya kak. kayak baru Christian Dugenta di harga 500.000 ya kak, fix 500.000. Kalau kakak coba satu aja barang-barang jonggolnya bal kawat ya kak, terus kakak pengen terus kakak beli yang itu ya kak, yang cuma menang brand gitu ya, terus kakak bandingin ya, itu kakak pasti akan suka banget sama yang dari bal kawat. Karena emang sebagus itu kualitasnya ya kak. Ini kak ada LV. LV. Nah LV hanya handbag. Ini ya kak hanya handbag dia. Shoulder gak bisa ya kak. Tuh kayak gini aja dia modelannya. Cakep ya kak. Imut. Tapi muat banyak. Roomy. Sudah kulit matang. Stut-stut semua LV-LV. Jahitannya sudah bagus ya kak tuh. Jahitan bagus, kulit asli, kulit matang.
Aku kalau bukan kulit asli, aku bilang bukan kulit asli ya, Kak. Kulit asli, kulit asli. Ya, Kak, tuh handle aman. Kita ke perselangan ya, Kak. Ya, Kak, belum ada selang-selang. Tampak belum ada ya, Kak. Perbibiran aman. Oke, Kak. Itu semuanya sudah oke ya, Kak. Aman ya, Kak. Ada di size 30. Tingginya 20. Alas di 10 ya, Kak. Kalau kondisi second tuh ada minus-minus minor, kita harus maklum ya, Kak. Harus maklum karena yang kita beli ini adalah barang second ya, Kak. Ini sudah yang baldu, Kak. Ini sudah baldu. Ini baldu tuh. Masih bersih, baldunya masih bersih. Warnanya warna coklat. Coklat ya, Kak, tuh. Coklat abu, coklat. Entahlah ya, Kak. Lama-lama ngelihat warna tas ini puyeng sendiri. Coklat mix army. Nih, Kak. Tuh. Ya kan, Kak, ini warna hijau nih. Coklat abu, coklat army, seperti itulah ya, Kak. Nih, tuh ya, Kak. Louis Vuitton Paris made in France, semuanya sudah LV-LV. Sebelah sini juga sudah LV. Di sini nomor serinya ada di M25430. M25430 ya, Kak. Kak, ini jarang ya, model kayak gini kan jarang ya, Kak. Bisa di fix di harga Rp650.000. Fix Rp650.000 ya, Kak. Rp650.000. 650 kulit asli. Next, Kak, tote bag ya, Kak. Ini masih mulus banget nih, tote bag ya, Kak, nih kayak gini. Dia masih mulus banget tapi dia sudah kulit matang, tapi belum semuanya kulit matang nih ya, Kak, tuh. Ini sudah tampak kulit matang, ini masih muda, ini sudah mulai mau matang gitu ya, Kak. Ya, Kak, kalau untuk 1, 2, nah nih ya, Kak, nih ini masih muda, nah mulai matang kelihatan ya, Kak, nih kayak sebelah sini itu nih mulai matang sebelah sini, ininya masih muda gitu ya, Kak. Tuh, perselangan mana ya, ini dia tuh ya, Kak. Perselangan aman nih. Selang aman, sudutnya juga aman, sebelah sini tuh ya, Kak. Selang aman, sudutnya juga aman. Ada kantong pinggir kanan kiri aktif. Perbibiran juga masih cakep ya, Kak. Ini sih kalau sepenglihatan aku langsung ini masih cakep banget, Kak. Size 45. Tinggi di 28. Alas di 15. Bungsuran toko kali ini, Kak. Isinya masih depan belakang berplastik. Iya, tuh ada plastiknya nih. Ini ada plastiknya tuh, Kak, tuh. Ini keempat ininya ada plastik, 1, 2 sama yang di sana itu berplastik. Puringnya, Kak, udah itu ya. Kanvas tebel gitu, Kak. Nih, puringnya udah yang cakep tuh. Puring kanvas gitu ya, Kak. Satu poket tanpa zipper, dua poket tanpa zipper. Nih, siap pakai. Nomor seri YF1688. Ya, Kak. Kalau sambil berdiri nyeletinginnya susah. Malah nyangkut. Pokoknya aman deh ya, Kak. Ini masih nyangkut lagi. Ya, Kak. Nih, di harga 700.000 ya, Kak. 700.000 fix, 700.000 ya, Kak. 700.000. Lanjut nih, Kak, dari Anne Klein. Nih, Anne Klein. Mana depannya?
Jadi dia dua tali gitu ya kak nih. Ini tali hobo, yang ini tali panjang. Cakep loh kak. Tuh. Tali panjang nih. Kayak baru ya kak, kayak baru. Kulit mantul. Aka pula ya kak, aka apa nih? Anak klan lah yang jelas ini anak klan. Nih, di sini sudah anak klan nih. Tuh, ya kak, kulitnya. Nih, ya kak. Orang nggak tahu mereknya juga kak, udah tahu kalau ini pasti mahal ya kak. Kelihatan dari kulitnya, tuh. Kulit asli. Satu ruang di belakang. Ininya di sini sudah black nickel ya kak, black nickel anti karat, masih warna pekat-pekat banget semuanya. Size nya di size 35, tingginya 28, alasnya di 10 ya kak. Ini berapa jenis macam kulit ini ya kak? Bukan satu jenis doang ini kulitnya ya kak, ada sekitar 3 jenis kulit ya. Maksudnya tuh kulit asli gitu ya kak. Nih, ini magnet tanam, terus dilanjut dengan zipper. Tuh, masih makan banget, Kak. Tuh, ya, Kak, magnet tanam dilanjut sama zipper. Oh, akasinga, Kak. Pantes, cakep banget, Kak. Kalau akasinga tuh ya, nih akasinga ya kak, tuh kalau menurut ini permonjaan ya kak, dia ini kasta tertinggi, akasinga tuh kasta tertinggi. Satu poket berjiper, dua poket tanpa jiper, furing masih pekat banget, bersih banget, luar dalam pekat bersih, kakak boleh ini siapakah ya kak? Akasinga fix di harga 500.000. Fix 500.000 ya kak, di harga 500.000. Lanjut nih penutup kak, penutup. Nih. Model handbag. Terus sling bag. Ya kak, sudah tampak kulit matang cantiknya sudah tampak. Terus ini jahitannya juga cakep ya kak, nih jahitannya cakep. Masih bersih tuh handle-nya, masih cakep nih. Persudutan aman ya kak nih. Ini ketutupan solasi kak, solasi ya kak. Ditutup solasi ya, masih cakep ya. Nanti aku bersihin bisa. Kakinya kenapa disolasi? Ada-ada aja. Nih ya kak, ini aman semua ini kaki ya kak. Nanti aku bersihin dulu nih besinya biar kinclong tuh. Ya kak, bagian luar aman ya kak. Kalau bekas-bekas solasi mah bisa dibersihin, bisa mulus lagi. HW-HW masih cling. Ini size 30 kak, size cantik, tinggi 18, alas ada di 10. Semuanya sudah LV-LV. Tuh ya kak, masih glowing banget ya kak. Sudah kulit matang, HW-nya glowing. Pengunci, tuh, pengunci aman ya kak. Licin banget ini HW-nya. Belum ada baretan-baretan kak. Furingnya kak, sudah yang baldu tuh. Satu poket tanpa zipper, dua poket tanpa zipper, ada satu ruang berzipper, dua ruang tanpa zipper. Masih bersih. Ini kakak siap pakai. Nomor seri di mana ya? Seyo. Oh, ini dia, Kak. Nomor seri ada di CA0187. CA0187 sudah tembus ya, Kak. CA0187 masih bersih. Kakak ini siap pakai. Fix di harga 900.000. Di harga 900.000 ya, Kak. Terima kasih, sampai bertemu di edisi berikutnya.